Jadi untuk speaker yang seterusnya, nama nama kalau boleh baca itu Rusnah Abu Samah. Tapi kami tak panggil Rusnah dia Cik Puan Rusnah Abu Samah, kami panggil dia dengan panggilan yang lebih dekat di hati. Kita panggil dia Umi. Jadi pengalaman dia dari, untuk menjalankan misi-misi kemanusiaan ni, kalau saya cerita, saya je lah cerita kan, 3 hari cerita pengalaman dia. Tapi kalau lebih bagus, beliau sendiri yang kongsikan kepada kita. Beliau sendiri yang kongsikan sejarah macam mana untuk macam mana beliau menubuhkan madrasah-madrasah untuk bantuan-bantuan misi-misi dan seumpamanya. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan speaker yang seterusnya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. With that, dengan rahimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi ni kalau nak cerita, Umi dah tengok apa ni, dah dengar cerita, rasa ni dah tak nak menangis dah. Umi duduk kat belakang menangis dengar cerita daripada Fatin, daripada Fazila, daripada Umujana, daripada Amayasa, Salman, daripada Abdullah, daripada Zahir. Rasa ni tak nak nangis lah. Umi nak happy-happy je cerita. Okay, Umi ni memang misi kemanusiaan ni memang dah jadi darah daging. Daripada kecil dulu sampai ke tua, mungkin sampai ke akhir hayat, yeah. Jadi apa juga yang Umi buat, Umi nak ucapkan terima kasih lah kepada semua, terutama sekali kepada orang yang sentiasa menyokong sentiasa menyokong Umi, iaitu saudara mara, suami tercinta, anak-anak dan juga ni, bila Umi balik daripada luar negara, Umi selalu pandang muka Rahimah, Umi selalu pandang Widad. Widad ni dia ada cerita tersendiri dekat madrasah dan juga Rahimah. Okey, Umi tak nak cerita kisah Umi, Umi nak cerita kisah Widad. Widad ni agak istimewa bagi Umi. Mula-mula Umi buka madrasah dulu, bila Umi buka pendaftaran, mak dia datang bawa dua orang adik, dua, dia dengan adik dia daftar masa tu. Lepas tu Umi tanya, ada duit tak nak masuk? Mak dia kata dia tak ada duit. Okey, Umi kata kalau tak ada duit tak apa, masuk je madrasah. Okey, bila masuk madrasah, Umi tanya, ayah kerja apa? Ayah Widad je lah. Dia kata ayah dia pergi cari kayu gaharu dekat hutan, dekat hutan Pahang sana lah. Mak kerja apa? Mak kerja jual kuih. Ni Widad ni. Satu hari Umi nak pergi ke zoo. Satu hari Umi nak pergi ke zoo. Lepas tu Umi ceritalah dekat perhimpunan budak-budak, kata nanti minggu depan kita nak pergi zoo tau, korang semua kena sedia semua tiket bas ke, tiket masuk zoo ke, semua ada orang sponsor. Umi cakap macam tu. Lepas tu Umi cakap macam tu. Lepas tu masa perhimpunan sebelum nak pergi tu, kami orang buat perhimpunan, Umi cakap lah, okay, semua dah sedia nak pergi. Semua dia kata okay, tuan dah sedia nak pergi. Tiba-tiba Widad cakap, Umi, dia kata, Umi ada tak baju lebih? Kata kenapa nak baju lebih? Aloh, baju saya koyak, dia kata. Ni Widad ni dah besar dan dah jadi ni, dah hafal banyak surah, dan juga keluarganya masih seperti dulu juga. Dan Widad adalah pelajar yang terbaiklah di madrasah di Widad ni. Ni seorang lagi ni, ni buah hati Umi ni, Rahimah namanya.
Cerita Rahimah ni tak boleh nak bongsi 7 minit sebenarnya. Cerita Rahimah ni panjang sangat. Tapi Umi cuba ringkaskan cerita Rahimah ni. Satu hari tu, Umi ni pulang adik ke daripada luar, daripada Bandar Sungai Buloh, ke madrasah ulang adik. Lepas tu Umi tengok ada satu keluarga ni. Satu keluarga ni dia duduk depan rumah tau. Dia duduk depan rumah yang Umi lalu tu. Umi lalu naik kereta, Umi tengok ada satu keluarga ni duduk depan rumah tu. Umi tengok hari pertama, Umi tengok dah lama dah dia ni main. Ya, dia main-main, dia dengan adik-adik dia main. Lepas tu Umi satu hari Umi tengok mak dia. Ya, mak dia tengah pikul, tengah gendong sayur. Lepas tu Umi tanya lah, Umi berhenti kat depan rumah tu. Umi tanya, ni nak ke mana? Saya nak jual sayur. Masa tu Rahimah ni dia tak pakai tudung. Dia pakai skirt pendek, dia pakai baju. Dia main lah, pusang sangat. Lepas tu hari kedua ni, dah Umi dah tengok lama. Tapi bila Umi dah berkenalan kali pertama, Umi nak berkenalan daripada besoknya. Umi cakap, anak tak sekolah ke? Dia kata, tak. Dia kata, kenapa? Ayah dia tak ada. Mak dia cakap lah. Lepas tu saya ni sakit, mak Rahimah cakap. Lepas tu kata, kenapa tak nak hantar sekolah kat madrasah? Saya tak ada duit, dia cakap. Oh tak apa, Umi cakap, tak ada duit pun tak apa, hantar je ke madrasah. Lepas tu dia cakap, besoknya Umi singgah lagi. Mak dia tanya, boleh tak saya nak tumpang basuh baju kat madrasah? Kenapa? Kata, saya duduk kat depan rumah ni, orang tak bagi saya guna air. Ya Allah, kata, tak apalah, pergilah. Lepas tu hari keempatnya, Umi singgah lagi. Mak dia nama Mariam. Mak dia kata, boleh tak saya nak tumpang duduk kat madrasah? Kenapa? Kata, saya tak ada rumah. Kata, ni rumah siapa? Kita orang duduk kat sini, kita orang duduk kat depan ni, kat depan rumah ni. Kita orang tidur anak beranak. Kat depan rumah ni, Rahimah ni ada 3 adik-beradik. Tidur kat situ dengan mak dia. Lepas tu, dia cakap, tak apalah. Umi pun bawa dia duduk kat madrasah. Walaupun madrasah tu sangat sempit, sangat kecil, tapi Umi bawa dia duduk kat madrasah tu. Lepas tu Umi cari duit sikit, lebih kurang dalam 1,000 Umi cari duit. Lepas tu Umi buat rumah daripada plywood sampailah sekarang. Jadi sebenarnya Umi ada banyak cerita, tapi walau macam mana pun Umi terbang jauh ke Rohia ke Palu ke Kemboja ke Yaman ke, tapi di hati Umi tetaplah di kubu Gajah. Okey, Umi rasa itu saja. InsyaAllah Umi akan kongsi lagi. Tunggu Umi balik daripada Yaman nanti, Umi kongsi lagi cerita-cerita yang menarik, InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.